Berdasarkan data kantor imigrasi Singkawang di Jalan Firdaus, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, permohonan pembuatan paspor selama musim kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan dampak kabut asap tidak membuat permohonan paspor menurun. Kepala Kantor Imigrasi Singkawang, Nur Agus Hidayat, mengungkapkan bahwa tidak ada dampak kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap terhadap permohonan paspor. Nur Agus Hidayat menjelaskan, meskipun permohonan paspor dalam satu hari sebanyak 120 nomor antrian, namun kenyataannya belum tentu terpenuhi kuota tersebut. Menurutnya, jumlah kuota 120 pemohon secara online setiap hari tentu masih dirasakan kurang di dalam pemberian pelayanan permohonan pembuatan paspor. Adanya sistem secara online di dalam proses permohonan paspor agar tidak terjadinya antrean masyarakat yang panjang untuk mendapatkan nomor antrean. Kuota kita ya normal 120 satu hari. Ya, jadi namun dalam pelaksanaannya jumlahnya tidak terpenuhi 120 karena rata-rata ada yang batal, ada yang tidak datang. Namun kita masih kita akuin banyak masyarakat yang belum bisa terpenuhi karena kita mempunyai kuota hanya 120 satu hari. Nah, masyarakat ada yang kebingungan di dalam sistem apapo ini online ini. Kami menyiapkan customer service untuk memberikan bimbingan atau membantu di dalam melaksanakan pendaftaran online ini. Hidayat menambahkan, Kantor Imigrasi Singkawang menyadari masih ada masyarakat atau pemohon yang masih bingung dalam mengurus proses permohonan paspor secara online. Untuk itulah, Kantor Imigrasi Singkawang menyiapkan pelayanan customer service oleh petugas imigrasi yang khusus melayani pertanyaan dari pemohon paspor. Nur Agus Hidayat juga mengatakan, pihaknya juga menyiapkan pelayanan jalur khusus bagi kaum difabel dan lansia yang akan melakukan permohonan pembuatan paspor. Dari Kota Singkawang, Suhendra Pontivi memberitakan.